Polisi di Gresik tangkap tiga pelaku pencurian truk. Dua di antaranya terpaksa ditembak karena mencoba kabur saat akan diamankan. Tiga pencuri truk trailer di Pelabuhan Rakyat Gresik 10 November lalu akhirnya ditangkap jajaran Polres Gresik. Penangkapan dilakukan setelah polisi kantongi identitas pelaku. Meski sudah menangkap tiga tersangka, polisi hingga kini masih belum temukan truk trailer yang dicuri. Kita lakukan penyelidikan, kita pelajari baik secara manual maupun didukung oleh CCTV. Kita berhasil mengidentifikasi satu pelaku atas nama HA dan kita amankan di wilayah Tuban. Kemudian kita kembangkan lagi, kita amankan satu lagi di wilayah Pati. Trailer sedang parkir dan tidak ada muatan. Jadi yang diambil ada kepala trailernya. Sampai saat ini kita masih berusaha mencari karena belum diketemukan. Polisi kini masih memburu dua pelaku lainnya yang diduga mengetahui posisi truk hasil curian. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.